set-top box terkecil saat ini ya teman-teman ya. Nah jadi kecil-kecil begini ini bisa mendapatkan siaran digital ya di area kalian, atau kalian bisa menonton siaran digital di area kalian menggunakan ini ya teman-teman ya, alat sekecil ini teman-teman dulu. Hanya sebesar jari ya teman-teman, kalian bisa lihat ya, hanya sebesar jari teman-teman. Oke, tuh sepanjang dan sebesar jari ya. Oke, kita coba ya bagaimana cara menginstal atau menggunakan alat ini ya, alat sekecil ini. Apakah bisa alat sekecil ini menonton siaran digital atau tidak? Dan kita akan coba di video kali ini ya teman-teman ya. Jadi tidak ada rekayasa, tidak ada kebohongan-kebohongan di sini ya teman-teman ya. Oke. Dan kita akan menggunakan antena ya. Nih antena kecil juga teman-teman ya. Nih antenanya teman-teman ya. Nih. Ini adalah antena bawaannya teman-teman. Jadi antena bawaan beserta alatnya seperti ini ya. Jadi kecil ya teman-teman ya. Dan kabelnya pun bisa lumayan ya, lumayan panjang teman-teman untuk antena sekecil ini dan untuk alat sekecil ini ya. Oke, jadi di sini itu ada lubang antenanya teman-teman ini. Ini untuk teman-teman yang nggak tahu aja ya, mungkin ada beberapa orang yang sudah melihat alat ini ya teman-teman ya dan tahu ya, bahkan mungkin sudah saya bahas ya di channel ini ya teman-teman ya. Dan di sini untuk lubang antenanya kita masukkan saja antena seperti ini ya. Ya, dan ini ya, nah alat ini kita bisa gunakan untuk menonton siaran digital di HP ya, di laptop atau di PC teman-teman. Nah enak banget kan. Nah jadi ini bisa banyak device ya teman-teman ya. Nah kemudian kita akan coba ya untuk HP ya. Di sini kita contohkan di HP ya, karena saya biasa pakai HP teman-teman ya. Ya, di sini saya akan menggunakan HP ya teman-teman ya. Nih, kemudian di sini saya akan siapkan OTG. Di sini tuh OTG-nya ya. Nah, kalian bisa menggunakan HP Android ya teman-teman ya. Harus HP Android ya teman-teman ya. Dan untuk HP Android-nya itu bebas ya. Kalian bisa menggunakan yang USB Type-C atau yang micro USB ya teman-teman. Jadi saya siapkan satu untuk dua HP ya kalau bisa ya. Tapi karena HP ini adalah micro USB ya teman-teman ya. Nah kita akan buat HP ini menjadi TV menggunakan micro USB seperti ini. Oke. Dan di sini ujungnya ini USB ya teman-teman ya, nih USB tuh kalian bisa lihat ya. Oke, kita langsung saja colok di sini. Ya seperti itu. Kemudian kita masukkan antenanya seperti ini ya. Oke. Dan kita masukkan ke HP-nya seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Nah, pastikan di sini kan sudah harus ada koneksi OTG seperti ini ya teman-teman, koneksi OTG ya. Nah, untuk mungkin beberapa HP itu mungkin kalian susah ya cari koneksi OTG ya di HP kalian. Kalian bisa langsung ke pengaturan ya, nih pengaturan. Nih pengaturan ya tuh. Kemudian kalian pilih pencarian. Nah, kemudian kalian ketikkan saja OTG top. Ya, nanti akan muncul OTG seperti ini ya. Jika ada menu OTG muncul seperti ini, berarti HP kalian support OTG ya. Nah, ini berlaku untuk semua HP dan semua jenis port ya teman-teman ya. Yang HP-nya mungkin micro USB atau Type-C bisa teman-teman ya. Ingat, bisa ya. Sampai Android terbaru pun bisa teman-teman ya. Oke, menggunakan alat kecil ini teman-teman nih. Ya. Setelah seperti ini kita klik ya di sini ya. Nah, kita langsung saja klik koneksi OTG. Nih. Oh iya, saya ada yang lupa teman-teman. Pastikan kalian dia install aplikasi PTV teman-teman ya. Karena aplikasi itu yang buat kita bisa menonton di HP ini teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat ya. Untuk penggantian channel tinggal klik saja sembarang, strip kiri atau bawah kanan, kemudian TV channel. Tuh, kalian bisa pilih channel sesuka hati kalian ya. Ya, jika sudah seperti ini, itu sudah selesai ya. Tapi tenang, saat kalian pertama membeli alat ini dan pertama kalian colok alat ini HP, kemudian pertama kali juga menginstal aplikasi tersebut gitu ya, kalian tidak bisa langsung menonton seperti ini teman-teman ya. Jadi tidak otomatis langsung bisa teman-teman. Ada tahapan-tahapannya, ada proses-proses yang harus kalian lalui terlebih dahulu ya. Nah, Kita akan bahas di sini ya teman-teman semua ya. Langsung teman-teman agar kalian tidak bingung ya saat kalian membeli alat ini ya. Oh iya, untuk pembelian alat ini ya, nih saya akan taruhkan link pembeliannya di kolom deskripsi ya teman-teman. Kalian tinggal beli saja alatnya. Ingat ya, dijamin bisa. Ingat ya, dijamin bisa asalkan area kalian itu support sinyal digital ya. Dan areanya area merah teman-teman ya. Oke, dan HP kalian itu support OTG. Ingat ya, nah, ada menu OTG langsung di HP-nya. Jadi jika kedua syarat itu sudah ada, saya jamin bisa berhasil ya. Oke, baiklah, kita akan coba ya. Pertama kali saat kalian install aplikasinya, colok alatnya ke HP, itu nanti akan masuk ke scan channel ya teman-teman ya. Jadi kalian harus scan channel terlebih dahulu di area kalian, karena setiap daerah itu akan dapat channel yang berbeda ya. Maksudnya itu dari segi jumlah ya teman-teman ya. Mungkin di area kalian masuk ya, misalkan Moji TV atau MNC Group gitu ya. Nah tapi di daerah yang lain itu mungkin sebagian saja yang kena ya, atau mungkin semuanya hilang ya. Nah tapi kalian bisa akalin ya dengan cara menggunakan antena TV ya teman-teman ya, karena itu lebih sensitif teman-teman, antena TV daripada antenanya ini ya teman-teman ya. Tapi untuk kalian yang suka menonton di perjalanan, antena ini sudah cukup ya teman-teman ya. Jadi untuk membeli antena TV banyak versi, banyak model ya, bahkan antena luar dalam bisa. Kalian cek deskripsi, saya akan taruhkan link pembeliannya di sana. Oke, setelah seperti ini itu kan kita langsung saja pilih negara teman-teman. Jangan salah ya, negara ya. Di sini negara Indonesia teman-teman ya, dan kita tinggal klik scan di sini ya. Ya, ini sedang menyekan ya teman-teman ya. Nih, masih 5%. Kita harus tunggu sampai dengan 100% teman-teman, dan kita akan lihat berapa channel yang kita dapatkan ya. Saya di area Surabaya teman-teman, bahkan saya ini di area pinggiran Surabaya ya teman-teman ya, bukan tengah Surabaya teman-teman ya. Kalau di tengah mungkin lebih banyak saya dapat channelnya ya teman-teman ya, tapi saya di pinggiran teman-teman. Jadi ya channelnya paling sekitar 25 ya, 20 25 ya. Tapi kalau antenanya posisinya bagus bisa dapat 30 teman-teman ya. Dan ada caranya teman-teman ya, kalian langsung saja ikuti saya ya di channel ini ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas semua tentang siaran digital ya. Bahkan sampai-sampai trik-trik dari set-top box banyak banget yang kalian belum tahu teman-teman ya. Saya akan bongkar di sini semua ya. Ini sudah mulai aktif teman-teman ya. Mungkin kemarin-kemarin kalian lihat saya jarang upload video, tapi sekarang kita mulai aktif lagi teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah mendapatkan 20 channel teman-teman ya, nih 52%. Jadi masih setengah jalan ini teman-teman ya. Nih kalian bisa lihat ya, tidak ada rekayasa nih. Saya akan oke, kabelnya di sini bukan terpotong ya teman-teman ya, tapi ini real tuh. Kalian bisa lihat ya nih. Tuh. Nah, jadi tidak ada yang terpotong kan tuh. Dan tidak ada rekayasa di sini. Ingat ya, ini tanpa internet dan tanpa pakai data teman-teman ya. Cukup beli alat ini saja. Istilahnya investasi teman-teman ya. Investasi alat ya. Tidak perlu beli atau bayar pakai data lagi. Nih, kalian bisa lihat tuh. Tidak ada internet, tidak ada pakai data, tidak ada wifi yang aktif teman-teman ya tuh. Jadi bebas internet, bebas pakai data ya. Investasi di sini saja teman-teman nih. Oke. Tuh. Ya, kita tunggu sejenak sampai dengan 100% ya. Sebentar lagi 100% teman-teman. 2% lagi ya, 100% ya. Kita mendapatkan 20 channel ya teman-teman ya. Nah, untuk kalian yang ingin mendapatkan lebih banyak ya, kalian tinggal buka ini, taruh antena yang agak atas dan scan ulang teman-teman ya. Kemudian kita klik saja Watch TV Now di sini. Ya, kalian bisa lihat ya, langsung muncul teman-teman, jernih karena siaran digital teman-teman ya. Untuk penggantian channel tadi sudah ya. Nih, strip 3 sebelah kanan bawah, kemudian scan TV channel, klik ya. Tuh, kalian bisa lihat ya channelnya di sini ya, tuh banyak. Kita hitung ya teman-teman ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 pas ya. Jadi kita mendapatkan 20 channel di HP ini ya, dan ini siaran digital teman-teman ya. Nah, ini adalah set-top box atau stick ya, set top box stick ya teman-teman ya, digital kecil ya yang ada saat ini, dan barangnya ready teman-teman ya di kolom deskripsi. Oke, nah untuk penggantian channel kita akan coba nih, siapa tahu wah channel yang lain tidak bisa kayaknya tuh, kita berganti nih teman-teman nih. Jadi agar tidak ada yang berspekulasi, ini tidak bisa teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Kita coba lagi nih, agar kalian puas teman-teman. Nih Moji ya nih, Moji. Oke, bisa ya. Tuh, mantap ya. Coba lagi yang lain. Apa nih, Indosiar. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi bisa semua ya. Oke, tidak ada rekayasa. Nah, kalian bisa bertanya seputar video ini atau video-video lainnya di channel ini ya. Nah, langsung saja komen ya di kolom komentar. Jika ada salah kata dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.